Saudara, sejumlah bakal calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Riau mulai mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Riau. Setelah KPU Riau membuka secara serentak mulai tanggal 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. KPU Riau menerima pendaftaran bakal calon untuk DPRD Riau dan DPD RI. Salah satu bakal calon DPD RI asal Riau yang sudah melakukan pendaftaran yakni Miss Harti, yang siap mengemban amanah untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan, hingga tanggal 6 Mei 2023, tercatat sudah 5 bakal calon yang mendaftar. Selama tahapan pendaftaran, petugas hanya mengecek keterpenuhan syarat pencalonan maupun syarat calon. Nantinya, setelah tahapan pendaftaran, ada proses sendiri untuk verifikasi administrasinya. Hari Jumat tanggal 5 adalah hari baik dan tanggal baik karena pada hari tanggal 5 ini adalah hari lahir dari almarhumah Ibu dan Dr. Hajah Maimunah Umar. Oleh sebab itu hari ini kami jadikan sebagai hari tanggal mendaftar. Mudah-mudahan Adi doa Ibu. Adi semangat beliau. Amin. Dan alhamdulillah lima ini memang nomor baik juga karena kebetulan kita mendaftar, kita juga mendaftar nomor 5. Dari 29 bacaleg DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal, baru 5 yang mendaftar secara resmi kepada KPU Riau. Yagi Sasta dan Sujarno melaporkan.